Hampir semua anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM melibatkan 132,885 orang telah lengkap penerimaan dua dos vaksin COVID-19. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Menteri Pertahanan berkata pemberian vaksin kepada anggota ATM akan memudahkan petugas barisan hadapan itu melaksanakan tugas termasuk menjalankan latihan ketenteraan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas tamat eksersais Taming Sari 2021 membabitkan penembakan peluru berpandu anti kapal Exocet MM40 dan Exocet SM339. Ya. Dalam pada itu juga Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan TLDM dijangka menerima dua lagi kapal misi pesisir LMS dari China hujung tahun ini. Proses perolehan aset terbaru TLDM itu akan meningkatkan tahap kesiapsiagaan angkatan tentera menjaga kedaulatan perairan negara.